Ya, teman-teman, nggak kerasa ini sudah misi yang ke-6. Kita sudah beranjak pada misi yang ke-6 dan ini adalah misi yang terakhir di dalam main mission-nya Hitman 6 2016 ini, gitu ya. Dan udah kurang lebih 1 jam setengah aku namatin dari misi yang pertama hingga misi yang ke-5. Itu artinya kemungkinan ini tidak sampai 2 jam ya, untuk kita menamatkan cerita main mission dari Hitman ini tidak sampai 2 jam gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke misi yang terakhir, misi penutup, yaitu misi Situs Inversus. Ya, kita akan pergi ke Jepang, sebuah rumah sakit di Jepang. Rumah sakitnya terpencil, teman-teman, di atas gunung. Welcome to Hokkaido 47. The Gama Private Hospital provides cutting-edge medical treatment for the global elite outside the law, if required. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as Kai. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital and even participates in some medical procedures. You will find Eric Soders in the operating theater undergoing a pre-surgery regenerative stem cell treatment, a highly controversial procedure yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite or roaming the restaurant and spa areas of the hospital. Soders is scheduled to be put under soon. Let us make sure he stays that way. Good luck, 47. Okay. Kali ini kita menyamar sebagai salah satu pasien. VVIP. Okay, ini sebenarnya ada beberapa cara, teman-teman, cuma aku gunakan cara yang paling gampang ya. Oke. Kita akan mengambil sebuah barang di kamar sebelah. Pastikan tidak ada orang yang ada di dalam sini. Oke, kita naik ke kamar orang lain. Pastikan nggak ada orang ya. Kita ambil rokok dan apa ini? Nggak tahu. Kayak lalu kita akan ke bawah untuk mengambil opportunity ini sambil disiapkan ya. Yes, a good situation. Miss Yamazaki is very smart, very capable, tough as nails too. You should see her in the courtroom. She seems a bit, I don't know, untimely, like she's not comfortable in her own skin. Yeah, you saw how she dropped her fags off the lift crossing the gorge. It's just that's fuck. Oke, kita buang penjaga ini dan kita akan pakai baju penjaga. Agak kotor ya di misi yang terakhir ini. Oke, kita pick up. Oke, sudah cukup. Oke. Tenang aja, nggak akan ada yang mencurigai kita.
kita langsung pergi ke kamarnya. Chin up, chest out. You know, even with the added security, this is the most relaxing gig I've been on with Ms. Yamazaki yet. Makes me miss the old days, to be honest. Oh, not me. Give me a break! What? Oh, come on! And it's off. Kita ini ya, pastikan si Yuki ini nggak jalan ke sini. Harus gerak cepat. What the fuck? Hey. Okay, kita harus gerak cepat sebelum si ini masuk ke kamarnya, dan kita ganti rokoknya, kita isi supaya nanti dia akan merokok di luar sana, dan itu jadi change kita. Pastikan nggak ada barang-barang yang mencurigakan yang tertinggal. Oke, lalu kita tunggu di sini. Kalian bisa pakai ini juga buat senjata kalian. Dan kita tunggu aja si Yuki sampai ke kamarnya sini. Kita skip ya, teman-teman. Mr. Jason Portman, please come to the hospital entrance. A doctor will escort you to your checkup. That was for Mr. Jason Portman. A doctor will escort you to your appointment. Please proceed to the hospital entrance. Okay, teman-teman, dia sudah hampir sampai ke tempat ke kamarnya, gitu ya. Tempat kita hanya akan ada satu penjaga yang masuk, jadi nggak apa-apa. Kita tunggu sampai dia keluar ke teras luar tadi. Okay. Baru kemudian kita sekap. Dan kita masukkan ke aneh banget sini. Oke, dan
Jangan lupa di pick up senjatanya. Lalu kita pakai senjata ini. That is Yuki Yamazaki, former lawyer to the Yakuza and current operative for Providence. Oke, dia sudah mati. Yuki Yamazaki. Kita buang aja ke sini. Kita taruh aja di sini ya. Kita nggak perlu. Target selanjutnya kita akan masuk ke ruangan operasi bedah ya. Yeah. Okay, jadi kita turun ke tempat ini. Hati-hati, pastikan gak ada orang yang melihat kalian. Kita rusak rekaman CCTV-nya. He was very handsome and rewarded. Not that he fully understood the rarity of the boy's men. Tenang aja, kalian gak akan ketahuan. Oh, that goes without saying. Nah, di sini kalian harus hati-hati. Tunggu sampai perawatnya ini membelakangi. Let me guess. Kita akan mengambil sebuah barang di kamar ini. Neurochip remote control. Untuk mengalihkan perawat atau dokter bedahnya. Kita tunggu lagi, teman-teman, sampai dia tidak menghadap kita. Oke, kita gerak lagi. Oke, mantap sekali. Nah, di sini kalian harus mengeluarkan alat kalian. Dan kalian tekan increase. Ini untuk memanipulasi. Oke, kita tunggu sampai dia masuk dan kemudian security-nya keluar. Is the right side of donor heart destined for sodas? This is what he sold out the RC. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita harus menghancurkan donor hati.
Oke, okay. Misi kita sudah selesai. This should be a clear message to anyone considering following Mantap. In his footsteps. That's both targets down. Time to find an exit. We're done here. Jadi kira-kira ini tadi aku main misi yang terakhir 10-15 menit. Itu artinya game Hitman 2016 ini hanya membutuhkan 1 jam 45 menit saja untuk menyelesaikan seluruh misinya 1-6. Thank you yang udah nonton sejak misi yang pertama. Ya ini buat seru-seruan aja. Game lama tapi still challenging for us. Silakan nanti kalian main sendiri. Thank you buat yang udah nonton. See you. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy.